Masa yang terus berubah, kau daki gunung menjulang, kau arungi gelombang samudra. Indonesiaku, kau ajarkan aku kasih seorang ibu. Indahnya pantai nyaris tak kau nikmati, hamparan luas, gunung pasir, sawah dan lembah, hanya menjadi sebuah hiasan, wajah cantik menjelang senja. Isi perutmu terus kau muntahkan atas nama kemakmuran. Di tengah gemuruh kegentilan anak-anakku yang lapar, di tengah geliat kemiskinan penerusku yang nyaris terkapar. Berdirilah harapan, anakku masih sanggup berlari di tengah gelegar halilintar. Akan kukepakkan sayap Garuda menembus congkaknya dunia. Meriahku waktu pertiwiku menebus cucuran darah keringatan. Sandra. Hai. Masuk loh. Berapa? Tapi aku mau bertanya ya, Pak. Ya, Pak. Dana yang ini kan bukan tiket masuk ya? Bukan. Dana yang ini masuk kemana? Buat pemeliharaan ini berjalan gitu. Jadi orang itu deh kesini ntar dia kalau dibangun kan enak-enak. Jadi satu kali, kedua kali ada perubahan gitu biar enak lah. Jadi tamu itu tidak membosankan. Ini kabar baru pertama ini gitu ya. Jadi buat masyarakat yang ingin berwisata ke Curug Pilu, ini bukan tiket masuk ya? Ya. Tapi ini karcis buat dananya ini buat pemeliharaan akses jalan buat ke Curug Pilu. Curug Pilu itu berlokasi di mana sih? Di Gunung Buleud. Curug Pilu itu RW-nya RW 01, RT 02, Desa Cirip, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Sepi tiada berjendela, jerit tangis bayi suci memetik bintang gelap.
berbalut tulang tak bernyawa di Bali. Tegap bungkukmu kau tersenyum. Bergumamlah bibir seindah rembulan
Ngajuan di dia bisa ke tadi Roger. Iya. Adalah saudara dari rahim Ibu Pertiwi, diterpa oleh gelombang, dibesarkan zaman, di bawah tiang bendera. Kita pernah bersama dari cerita yang ada, kita pernah saling menjaga, yakin dalam melangkah, lewati badai sejarah. Kita adalah saudara dari rahim Ibu Pertiwi, diterpa oleh gelombang, dibesarkan zaman, di bawah tiang bendera. Kita pernah bersama dari cerita yang ada, kita pernah saling menjaga, yakin dalam melangkah, lewati badai sejarah.
Menyusuri lorong sunyi, berburu kekalnya waktu, mengetuk langit tak berpintu. Ingin ku petik lentera, berjalan di kegelapan, tenggelam di embun pagi, terbang menggapai impian. Tangga langit pendakian, di mana lentera hati, langit gelap tak bersaksi, rembulan tanpa cahaya, gelap di hari yang terang. Sejarahnya dari curug ini sampai di nama curug gimana? Kenapa disebut curug tiga? Karena memang di sini terdapat tiga lidakan, sehingga orang Sunda bilang bahwa tilu curug, karena tilu lidakan kalau bahasa Indonesia. Selain juga curug tiga atau curug tilu, ini masih banyak destinasi yang belum memang dibuka atau belum tahu. Karena memang masih belum terekspos, orang masih baru sampai curug tiga. Padahal kita masih banyak menemukan, terutama kami dari komunitas pencetalan Sukasari, masih banyak menemukan destinasi atau curug yang ketinggiannya melebihi dari curug tiga. Selain dari curug tiga, ada curug-curug yang lainnya? Apa aja? Yang kita baru temukan itu ada curug Sajin yang perjalanan 3 jam dari sini. Kemudian di atas curug 3 ini juga ada curug Pengurangan. Ya, curug Pengurangan yang memang di sana seperti halnya Grand Canyon, diapit oleh dua batu besar, sehingga kita masuk ke curug itu lumayan dalam begitu kan. Nah, cuman kalau yang curug Pengurangan itu untuk kalangan-kalangan tertentu, sehingga untuk kaum manula begitu itu mungkin tidak bisa masuk ke sana. Jadi hanya kaum muda dan para pecinta alam yang memang masih menggandrungi yang disebut dengan hutan perawan gitu. Yang wisata ke Curug Tilu itu, Curug Tilu ini ya. Dari kota mana aja, selain dari kota-kota tersebut? Betul. Kita sering banyak mendapatkan inbox atau pesanan, baik dari Jakarta, Garut, dan dari Sumedang. Bahkan dari berbagai komunitas motor sampai Surabaya, itu sudah ada yang sampai ke Curug Tiga ini, alhamdulillah.